Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yawmin tuhsaru fihi al-khalaqati ajma'in. Sahibul Majlis Syekh Iqbal Khan, mata'anallah yukur hayati wa nafa'ana jumlumi. Semoga beliau, keluarga dan semua keturunannya senantiasa dalam penjagaan Allah dalam kemuliaan dunia sampai akhir. Para guru masyayikh kita yang mulia Habib Abdurrahman Tashurah, Abu Yadil Haji Dr. Ahmad bin Yadil Batuz Zaman, Abu Yadil Haji Zainuddin Maksud, para habaib, para kiai, al-asatidzah yang mulia, kekuatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan menganjurkan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Qais, "Qul la haula wala quwwata illa billah wa innaha kanzun min kunuzil jannah." Katakan wahai Abdullah bin Qais, "La haula wala quwwata illa billah." Karena ia adalah perbendaharaan, ia adalah simpanan di antara simpanan-simpanan di surga. Maka juga demikian kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan "Ausani Khalil," baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia cintai, yang ia kasihi, telah berwasiat kepadanya, apa? An uqtir qawla la hawla wa la quwwata illa billah. Kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadanya untuk memperbanyak kalimat la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian apa makna la haula wala quwwata illa billah? Di antaranya apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwa la haula an maksiatillahi illa bi'ismati wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unati. La haula an maksiatillahi illa bi'ismati. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada daya bagi kita untuk menghindari maksiat kepada Allah illa bi'ismati, karena kecuali karena penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kita terhindar dari kemurukan, terhindar dari kemaksiatan karena Allah masih beri penjagaan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah maksum, ya, terjaga dari segala keburukan dan kemaksiatan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali karramallahu wajha, semoga Allah memuliakan beliau, pandangan matanya, wajahnya tidak pernah dibuat tunduk kepada sesembahan selain Allah. Dan konon Sayyidina Ali adalah tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tidak melihat auratnya, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita hari ini, siapa yang mampu benar-benar menjaga pandangan mata? Siapa yang mampu benar-benar menjaga pendengaran telinga?
Siapa yang mampu benar-benar dengan lisannya selalu berkata baik dan benar? Siapa yang dengan jemarinya selalu melakukan kebaikan? Siapa yang kakinya selalu melangkah ke tempat-tempat yang baik? Ikhwatal iman, kita terhindar dari kemaksiatan bi'ismati karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka la haula wala quwata illa billah. Kemudian wala quwata ala ta'atihi illa bima'unati. Kita juga tidak punya kekuatan untuk melakukan kebaikan illa bima'unati, kecuali karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika kita mendengar kumandang azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, yang kita ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Kita bisa melakukan kebaikan karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kesenangan oleh Allah. Sampai hari ini kita bisa melangkah ke kaki kita ke majlis sallallahu alaihi wasallam ini dima'unati, karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi yang jauh dari tempat ini sudah kebayang bagaimana macet di perjalanan. Ketika mulai melangkahkan kaki, awan sudah mulai mendung, rintik-rintik hujan sudah mulai turun. Tapi kita dibuat tetap senang datang ke tempat ini. Tetap kita dibuat bahagia datang ke tempat ini. Apalagi kebayang bacanya surat Al-Kahfi pada rakaat pertama. Tapi buat kita sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang berat. Insya Allah kita dibuat senang, bahagia. Rakaat kedua kita sujud juga, sujud tilawah, Allahu Akbar. Bukan lagi sesuatu yang memberatkan. Kenapa? Karena dima'unati, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat ringan, dibuat senang, dibuat bahagia. Dan itu bisa terjadi bima'unati, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, semua kita hendaklah sering-sering membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian terakhir, kata iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 12. Kalau tadi hari ini 10 November kita baru saja memperingati Hari Pahlawan, di mana para pahlawan berjuang, berkorban sampai dengan kita bisa menikmati kemerdekaan ini walaupun perjuangan belum usai. Maka sesungguhnya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, demikian pula bumi Allah ciptakan 7 lapis. Betapa konsistennya Allah ketika Allah menjadikan segala sesuatu berpasangan. Langit 7 lapis, demikian pula bumi 7 lapis, dan tidak ada yang tahu sampai sekarang kita pun bahwa berapa satu lapisnya itu. Kalau kue lapis kita tahu dari warnanya, bisa beda-beda, tapi satu lapis langit, dua lapis langit, langit ketiga sampai langit ketujuh, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dijalankan oleh Allah menembus dari 7 lapis langit itu. Lalu bagaimana dengan 7 lapis bumi? Kekuatan iman yang dimuliakan oleh Allah. Ketika semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo sudah membuat begitu heboh, bagaimana dengan 7 lapis bumi? Wa akhrajatil ardu athqalaha, bagaimana ketika kandungan bumi dimuntahkan nanti pada hari kiamat? Allah Akbar, pasti amat sangat dahsyat.
Dan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Ini bangunan ini saja berapa tiangnya. Kita bangun rumah berapa tiangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan langit tanpa tiang. Maka ketika orang-orang musyrikin bertanya-tanya tentang kiamat, bertanya-tanya tentang hari kebangkitan dan mereka menolaknya, apa yang terjadi? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kalau orang-orang bertanya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, gampang. Jangankan menghidupkan sesuatu yang pernah hidup, yang belum pernah ada, Allah mampu menciptakannya. Maka Allah pertanyakan lagi, alam naj'alul arda mihada, bukankah kami sudah jadikan bumi ini menjadi hamparan? Kita enggak ada yang bisa bikin tanah, yang ada paling ngukur-ngukur, matok-matok, jual-jual dengan harga tinggi. Sampai hari ini enggak ada cerita tanah turun harganya. Makanya iblis harusnya malu ketika iblis mengatakan dia lebih baik daripada Adam alaihi salam. Kata iblis, aku dari api, Adam dari tanah. Padahal sampai hari ini tanah enggak ada cerita harganya turun. Tanah harganya naik terus. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, alam naj'alul arda mihada wal jibala autada. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasang. Wa khalaqnakum azwaja, diciptakan berpasangan. Sehingga dari Nabi Adam sampailah kepada kita, hari ini kita disebut Bani Adam, keturunan-keturunan Adam. Karena memang dari Nabi Adam ibunda Hawa terus lahir lestari sampai kita hari ini, sampai dengan hari kiamat nanti. Kemudian diantaranya adalah Allah firmankan, wa ja'alna bainakum sab'an syidada, ada 7 lapis langit yang Allah buat kokoh, tidak runtuh, tidak jatuh, tanpa tiang, tanpa penyangga, dan hanya Allah yang mampu itu. Kemudian Allah firmankan, yatanazzalul amru bainahunna, yang berlaku di langit dan di bumi itu adalah perintah Allah. Yang berlaku di langit dan di bumi itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Haddad kemudian dalam qasidahnya mengingatkan kepada kita, andai masih ada orang yang ragu dengan masa depan, andai orang yang masih ragu dengan bagaimana rezekinya, andai ada orang yang ragu dengan bagaimana kehidupannya, la tukfir hammaka ma qudira yakun. La tukfir hammak, jangan terlalu risau, jangan terlalu ragu-ragu, jangan terlalu kita galau. Kenapa? Ma qudira yakun, yang terjadi adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak manusia terlalu bersedih dengan apa yang sudah berlalu dan terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi, padahal dua-duanya enggak kelihatan. Yang sudah berlalu enggak kelihatan, yang belum terjadi juga enggak kelihatan. Yang ada adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ma qaddara yakun, yang ditakdirkan Allah itulah yang akan terjadi. Maka ikhwah, yatanazzalul amru bainahunna. Dulu Indonesia, para mujahid, para pahlawan berperang dengan bambu runcing, diberikan kemenangan oleh Allah atas rahmat kudrah iroda Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjajah bisa terusir dari negeri ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita. Ketika kita berjuang, lihat tentara-tentara Jepang, kemudian senjatanya terlucuti. Inggris bikin pengumuman bahwa senjata itu harus diserahkan, harus mengibarkan bendera putih, tangan-tangan para pejuang harus diangkat, artinya mereka menyerah.
Bung Tomo yang waktu itu usianya masih 25 tahun. Kemudian ia berpidato, Allahu Akbar, Allahu Akbar, memekikkan takbir, mengobarkan semangat perjuangan kepada khususnya mereka yang di Surabaya dan sekitarnya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kita. Artinya ya kuatkan iman bahwa yatanazzalul amru bainahun. Apa yang menurut kita enggak mungkin, buat Allah semuanya mungkin. Orang miskin jadi orang kaya, orang biasa bisa menjadi raja, dan semuanya para penguasa, orang-orang hebat, karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita bisa duduk di majlis ini karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menurut kita enggak mungkin bisa terjadi, maka apa hikmahnya buat kita? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Supaya kita yakin kepada Allah bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Jepang waktu itu hebat, tapi ketika Hiroshima dan Nagasaki digempur, maka kemudian takluklah Jepang. Uni Soviet, dan ini orang Indonesia hebat-hebat ya, ini penguasa dunia ini sebenarnya orang Indonesia. Ada Uni Soviet dari Padang, ada Uni Emirat juga dari Padang juga. Uni-Uni. Allahu Akbar. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua bisa hancur. Maka bukan tidak mungkin. Dulu saja sudah terjadi Romawi, Konstantinopel yang dulu dijaya, tapi kemudian Muhammad Al-Fatih, seorang anak muda, mampu memimpin pasukan. Dan itu telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Qasthantiniyah. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan seorang pemimpin yang memimpin pasukan adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Sampai-sampai seorang sahabat Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam usia senja, dalam usia lebih dari 80 tahun, beliau masih ingin masuk dalam barisan para pejuang itu. Mengapa? Karena mereka berharap masuk dalam kelompok pasukan-pasukan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.